Di episode yang akan terjadi hari ini setelah Arya melihat rekaman CCTV, kalau ternyata Starla dibawa oleh Ruben Kusnadi, membuat Arya benar-benar kesal dan geram pada Ruben. Arya tidak akan membiarkan Ruben menyakiti Starla dan memaksakan kehendaknya pada Starla. Makanya, Arya bersama Edo dan Sakti harus bergerak cepat untuk mencari Starla. Karena bila terlambat, Ruben bisa-bisa berhasil menikahi Starla secara paksa. Kali ini Arya akan pastikan kalau Ruben harus menerima ganjaran atas apa yang telah Ruben lakukan pada Starla. Namun yang jadi permasalahannya, Arya tidak mengetahui kemana Ruben membawa Starla. Namun Arya tidak akan menyerah untuk mencari keberadaan Starla. Dan Arya yakin dirinya akan bisa menyelamatkan Starla dari sekapan seorang Ruben Kusnadi. Siapapun akan Arya lawan bila ingin mencelakai Starla. Nah, kira-kira apakah Arya akan berhasil tepat waktu ya guys untuk menyelamatkan Starla?